and kuning kombinasi hitam dari tim Kickers berada di sebelah selatan. Dan yang tendangan pertama akan dilakukan pemain nomor punggung ada Alvin. Kembali tendangan pertama. Siapa? Boris. Oh iya, Silo Mas. Kembali bola masih dikuasai sang penjaga gawang di sana ada Dayu. Dari pitangan yang di sana ada Pras. Pras masih menguasai bola. Delay sejenak kita nantikan. Di game yang ketiga masih bersama saya Ateng Simanjunta. Pada malam hari ini akan memandu jalannya pertandingan pada malam hari ini dalam acara Trofeo Omak antara dari tim Bigos Pancasona. Kembali kita nantikan juga MSC. Kembali kita nantikan pemain-pemain dari tim Kickers langsung tancap gas LPG 3 kg. Terjadi perebutan bola. Kembali kita nantikan bola masih dikuasai pemain nomor 17 ada Faisal. Faisal terlepas ke depan yang dituju ada Alvin. Alvin melebar dan menjauh ke tengah. Kita nantikan di sana kembali ada Faisal angkat terlepas jauh ke depan yang dituju pemain nomor 21. Kembali angkat jauh ke depan. Kembali kita nantikan di sana ada Boris. Boris yang kali ini tidak. Wow! Boris Breaker mendapatkan ucapan selamat datang pada sang penjaga gawang di sana ada Dayu. Kembali bola masih dikuasai ada Desa pemain nomor 4. Kembali kita nantikan dari Kicker. Ikan masih menguasai bola. Kembali pemain nomor 21 ada Culun. Culun melebar kita nantikan jeder gol. Yes. Mendapatkan emplas dari sang pemberi asis pada malam hari ini. Siapa lagi kalau bukan pemain nomor punggung 18. Alvin dari tim Pancasona mampu merubah kedudukan menjadi 1-0 di game yang ketiga pada malam hari ini. Kembali dari pemain-pemain dari Kicker Mas Masya bola kita nantikan siapakah yang dituju. Kembali dengan cepatnya kembali angkat jauh depan pemain yang dituju pemain nomor punggung 20 ada Toko. Toko jadi itu angkat jauh depan Alvin. Kembali Alvin mendapatkan peluang emas tanpa mata 24 karat namun kembali tendangannya masih bisa diterjai. Angkat jauh depan. Kembali tendangan dari pemain nomor punggung 16 Janda Pras masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Imun. Pendek ke depan kita nantikan di sana ada Boris Becker. Boris. Ada kembali kita angkat di sana pemain nomor punggung 7 ada Messi. Messi turun jauh ke belakang kembali kita angkat di sana ada Culun. Oh, kembali bola diambil oleh Culun. Lemparan ke dalam namanya akan dilakukan oleh tim Kicker. Angka jauh depan. Wow, kembali namun masih bisa diantisipasi oleh Imun. Angka jauh depan. Kontrolnya sampai nano mas. Terasa grogi ya. Kembali kita nantikan. Lemparan ke dalam namanya akan diambil oleh Boris Becker. Kembali kita nantikan angka jauh depan. Kita nantikan yang di depan nomor punggung 7. Di sana ada Messi. Messi kembali ada Boris. Angka jauh depan ada Alvin. Alvin, wow. Erik yang luar biasa sekali dari Alvin. Alvin masih menguasai bola. Kembali kita nantikan. Namun kembali di sana ada Pras yang menghalangi pergerakan dari Alvin. Tendangan penjurakan dilakukan sendiri oleh Alvin. Angkat jauh depan. Kembali kita nantikan di sana ada Culun. Culun masih menguasai bola. Kembali dibuang saja keluar dari salah satu pemain bertahan dari tim Bekes. Di sana ada Samuel. Lemparan ke dalam. Angkat jauh depan. Buang saja ke depan, kembali kita nantikan di sana ada PC masih menguasai bola. Angkat jauh ke depan kita nantikan. Wow, PC siapa yang dituju? Tidak ada rekan-rekannya yang menyambut. Kembali kita nantikan lemparan ke dalam oleh Boris pada Alvin. Kembali nampaknya terjadi handball. Kita nantikan, ya sang wasit kita nantikan. Nonton Vareseno, reka-rekae. Kita nantikan apakah di luar ataukah di dalam. Di luar, ya manut wasite lagi ngerti iki wasit go sandal jepit lagi ngerti iki yo. Kembali kita nantikan di sana ada Culun. Kembali kita nantikan ada Boris. Kembali tendangan kaki kiri dari Boris masih membentur salah satu pemain bertahan dari tim Kicker. Kembali kita nantikan dari tim Kicker di sana ada David namun ada Culun masih oh. Kembali ada Boris yang pada malam hari ini tidak bisa ditemani oleh Anastasia. Kembali kita nantikan di sana ada Culun. Culun kembali di sana menunggu. Lebar kita nantikan di sana ada Visi. Visi kembali kita nantikan. Dibiarkan saja pelat dengan mudahnya ditangkap sang penjaga gawang di sana ada Imun.
mundur satu langkah, angkat jauh ke depan. Oh, maksudnya yang dituju adalah culun. Kembali kita angkat, di sana ada Samuel. Lemparan ke dalam dengan cepatnya dilakukan oleh Samuel. Kembali yang dituju adalah Dayu, ada Majid. Kembali kita nantikan di sana. Kembali bola masih dikuasai pemain dari tim Pancasona. Namun kembali masih ada pemain nomor punggung 15 dan ada Andri. Andri kembali kita nantikan di sana, ada Culun. Culun kembali kita nantikan di sana, pemain nomor punggung 21. Kembali maksudnya yang dituju pemain nomor punggung 18 ada Alvin di sana. Namun kembali balik bolanya sudah melewati garis tepi lapangan. Kembali Agnaya, pemain yang baru saja masuk di game yang kembali kita nantikan. Ada Samuel, yang dituju adalah Agnaya. Kembali terjadi pendudukan pemain nomor punggung 2, ada Toto Jatirejo. Tendangan dari Toto masih bisa ditangkap dengan mudahnya Samuel jaga gawang. Di sana ada Dayu. Kembali bola sudah melewati garis tepi lapangan. Lemparan kembali pendek saja oleh Boris. Boris kembali kita nantikan, di sana ada Ari. Ari kembali ada Boris. Boris namun kembali pun tidak bisa melewati salah satu pemain besar pemain nomor 15, di sana ada Andre. Lemparan jauh dilakukan oleh Boris. Kembali di sana ada Samuel. Kembali ada Andre. Andre ada Agnaya. Dibiarkan saja keluar oleh dibayang-bayang pemain nomor 17, di sana ada Faisal. Lemparan kembali ada Agnaya, pemain nomor punggung 11, kembali kita nantikan. Pendek saja kembali kita nantikan. Namun kembali kita nantikan, di sana ada Totot. Lari Pancasona, 2-2. Kembali kita nantikan, di sana ada Totot. Delay sejenak goyang sampai ada Alvin. Oh, maksudnya yang dituju adalah Culun. Kembali kita nantikan, Samuel melakukan operasi ke depan. Melebar kita nantikan, di sana ada Andre. Andre masih menguasai jenak. Tendang kembali kita nantikan, di sana ada Agnaya. Agnaya dibayang-bayangi saja oleh Boris. Dibiarkan saja karena nampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang untuk dari tim Pancasona. Langsung saja kembali kita angkat, di sana ada Boris. Boris pendek kembali kita angkat, di sana ada Culun. Culun masih masuk. Oh! Namun bola masih dinyatakan oleh sang wasit. Kembali kita angkat, di sana siapakah di pemain bertahan. Kembali kita angkat, di sana ada Pras. Pras kembali yang dituju adalah Samuel. Kembali ada Culun. Culun Pras kembali ada Alvin. Ya Allah, tendangan pemain nomor punggung 18 ternyata Alvin masih beberapa senti di sebelah sisi kiri dari sang penjaga gawang dari Dayu. Dayu, sang penjaga gawang mundur 3 langkah. Angkat jauh depan yang dituju adalah Andre. Andre ada Samuel alias Pras. Kembali kita nantikan, di sana ada Andre. Andre masih masuk bola, kembali ada Pras. Pras kembali melebar yang dituju adalah Agnaya. Agnaya kembali ada Andre. Andre kembali dari Andre. Namun kembali masih ada Culun. Culun kembali kita angkat, di sana ada Alvin. Alvin kembali ada Faisal. Faisal kembali kita angkat, di sana ada Alvin. Alvin kembali ada Faisal. Faisal kembali ada Alvin. Alvin kembali kita angkat. Oh, kembali namun masih ada Maman di sana. Maman melakukan lelah bertahan yang butuh waktu sekali. Kembali kita angkat, di sana ada Andre. Andre melakukan tendangan keras namun masih bisa membentuk salah satu pemain bertahan, di sana ada Faisal. Kembali tendangan penjuru untuk tim dari kicker. Anggap Andre gol! Selebrasi ini Dino Mas, sentaknya nanti loh. Yeah! Kita nantikan dari tim kickers mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 alias 1-1 setelah memakan umpan sang pemberi asis, siapa lagi kalau bukan Agnaya. Pada malam hari ini sudah mencetak 2 gol 1 asis, menjadikan salah satu pemain terbaik pada malam hari ini dari tim kickers cerita oleh Andre. Kembali kita nantikan, di sana Boris. Wow, Boris dengan kaki kiri 25 km/jam, namun tendangannya masih bisa ditangkap, di sana ada Dayu. Angkat jauh ke depan, kembali kita nantikan, di sana ada Pras alias Samuel. Kembali kita nantikan, pemain nomor punggung 4 ada Deska. Terlalu bergaya ya Des, tidak lihat garisnya. Kembali lemparannya dalam, angkat jauh ke depan ada Boris, masih menyentuh dada dari Deska. Lemparan dengan cepatnya ada Boris. Kembali kita nantikan, pemain nomor punggung 8 masuk dari tim Pancasona. Angkat jauh, di sana ada Pandio. Kita nantikan Fit. Wow. Kembali pemain tendangan dari pemain nomor punggung 19 di sana Ari, masih bisa ditepis oleh Dayu. Kembali kita nantikan, di sana ada Alvin, ada Pandio. Pandio dan Derompi. Kembali kita nantikan, di sana ada pemain nomor punggung 7, kembali tangan ada Messi.
Messi, dua pemain terlewati. Kembali ada Messi. Namun kembali ada Alvin. Alvin di sana masih menguasai bola. Alvin angkat jauh ke depan, yang dituju adalah Ari Sihasale. Ari kembali kita angkat, di sana ada Kulum. Pak Alvin dan gol! Yes! Mas Alvin. Opa! Opa! Mampu merubah kedudukan menjadi 2-1. Kembali dari tim Pancasona mampu merubah kedudukan menjadi 2-1. Dua gol tercipta oleh Alvin menjadikan deretan top skor pada malam hari ini. Kembali bola masih dikuasai pemain-pemain dari tim Pancasona. Ada Boris Becker. Kembali tendangannya masih bisa dihalang oleh kembali ada Agnaya. Kembali ada Boris. Pendek kembali, yang dituju adalah Aris Indarto. Aris dibayangi dua pemain sekaligus. Wow, teknik olah bola begitu wow sekali yang ditujukan oleh Andre pada malam hari ini. Wow, salah dalam memberikan umpan kembali jeder. Wow, kembali tendangan yang dilakukan pada Sasongko melakukan tendangan kaki kanan cross, namun masih bisa ditepis sang penjaga gawang Dayu. Kembali tendangan penjuru angkat jauh ke depan, ditandain siapa yang dituju. Sasongko kembali dibuang saja oleh Pras di sana. Lemparan jauh depan dilakukan oleh Sasongko, namun ada face pandrompi kembali dari Andre kembali terlepas yang dituju Deska. Pendek kembali kita angkat, di sana ada Agnaya. Andre, tendangan kaki kanan keras namun masih menyentuh rekannya sendiri, siapa lagi kalau bukan Deska di sana. Kembali kita nantikan Boris meminta rekan-rekannya untuk membawa ruang. Ada Aris angkat jauh depan yang dituju pemain nomor punggung 8 di sana, ada Sasongko angkat jauh depan kita angkat, di sana kembali ada Sasongko. Umpan terlalu tajam yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 19 di sana masih pada Ari terhadap Sasongko. Kembaliannya menghasilkan tendangan gawang. Kembali kita lihat di sana ada Prespa melebar, kita lihat di sana ada Samuel. Namun kembali mengalami umpan yang diberikan oleh Samuel. Ulang lakukan lemparan ke dalam dengan cepatnya dilakukan. Kembali kita lihat di sana ada Ania dan juga Samuel. Kembali yang dituju adalah Deska. Kembali tendangannya masih ada Boris yang mengalut tendangan keras dari Deska. Lemparan ke dalam, angkat jauh ke depan. Sundulan dari Samuel. Kembali buang jauh saja. Dengan menghasilkan kembali lemparan ke dalam untuk dari tim The Kickers. Yo. Dan untuk diinformasikan, sang juara pertama dalam trofeo Cup pada malam hari ini mendapatkan uang pembinaan dari sang bos sebesar 1 juta rupiah. Jedwal kembali ke pertandingan pada malam hari ini, bola masih dikuasai pemain dari tim Pancasona. Pancasona masih menguasai bola, kita nantikan. Dibayang-bayang dibuang saja keluar oleh Andre. Angkat jauh kembali ada Sasongko, namun kembali ada Panggio di sana. Dan bolanya kurang apa hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk tim dari Pancasona. Kedudukan sementara 2-1 untuk keunggulan dari tim Pancasona. Pendek kembali kita nantikan masuknya pada Alvin. Kembali kita nantikan ada Deska, Agnaya kembali kita nantikan, bola masih dikuasai Agnaya. Baik pas jauh kebukaan, namun kembali bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari tim Pancasona. Bola sudah melewati garis terbelakang, lemparan ke dalam namanya untuk tim The Kickers. Kembali kita nantikan, di sana ada Panggio. Angkat jauh ke depan kita nantikan, kembali dihalus saja oleh Boris. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Pras. Angkat jauh ke depan. Wow! Gol! Kembali Agnaya. Agnaya mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Agnaya, sirai jarum sidar apa-apa. Kotor 200.000. Tenang bae, turah dona bake. 200.000 jaluk bose. Kedudukan sementara 2-2. Setelah gol dicetak kedudukan oleh Agnaya, 3 gol tercipta dan juga 1 assist menjadikannya pada malam hari ini the best player alias pemain terbaik, mendapatkan uang pembinaan sebesar 200.000. Top score 200.000 juga. Kembali kita angkat, bola masih dikuasai pemain-pemain dari tim Panj
Sasuna. Kembali kita nantikan bola masih dikuasai pemain-pemain dari tim The Gigas. Terjadi scrimmage di sana. Angkat jauh kembali kita nantikan. Agnaya. Gocek sebenarnya kita nantikan lewati Aris. Kembali Agnaya. Namun pada masih ada Aris. Aris melebar kita nantikan di sana. Angkat jauh ke depan yang dituju pemain nomor punggung 11. Dan gol! Selebrasi ini. Ya, ini dia. Wow! Pemainnya baru saja masuk. Lagi datangkan jauh-jauh dari Yogyakarta. Siapa lagi kalau bukan Andi Nganto. Mampu merubah kedudukan menjadi 3-2. Pemain spesialis sang super sub, pemain nomor punggung 11, mampu merubah kedudukan menjadi 3-2 untuk keunggulan dari tim Pancasona. Namanya terjadi benturan terhadap salah satu pemain dari tim The Kickers di sana. Mudah-mudahan tidak ada cedera yang serius. Kembali kita nantikan di sana. Agnaya malah melepas kamu dewe kengko. Bopong metu sih. Bopong metu sih kok kelop balengko. Gayang ya truk. Yoreng. Kedudukan sementara 3-2 untuk kemenangan dari tim Pancasona. Kembali angkat jam depan namun tenaga masih dialog saja di sana ada Panggio. Kembali kita nantikan lebaran kedamaian di lapangan di sana ada Aris alias Aris Yasale. Kembali kita nantikan di sana ada Adik. Adik kembali dibuat kembali saja terjadi berbelah. Buang jauh saja di depan di sana ada Samuel. Kembali yang dituju adalah Pras. Pras kembali kita nantikan. Pemain nomor punggung 9 kita nantikan di sana. Lemparan dengan cepatnya kembali ada The Vespa. Vespa, buang jauh di sana ada Samuel. Kembali ada Agnaya. Agnaya namun masih ada Boris di sana yang mengalus serangan. Boris, gocek sesena yang dituju adalah Ari. Wow, Ari. Terlalu lama menguasai bola. Kembali kita nantikan di sana ada Ari. Oh, angkat jauh ke depan yang dituju adalah Alvin alias Totot. Kembali tendangannya masih dibuang jauh saja oleh Bang Jo. Ini Panggio. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan nomor 19 di sana ada Ari. Siapa nggak yang dituju? Ari angkat jauh ke depan yang dituju adalah Boris. Wow! Kembali ada Vespa Rompi. Agnaya namun kembali masih dia ada Faisal di sana. Wow, sliding bersih dari Faisal. Angkat jauh ke depan. Namun kembali ada Boris yang melewati garis tepi lapangan. Angkat jauh ke depan, kembali kita nantikan siapakah yang dituju pemain nomor punggung 16. Kembali kita nantikan di sana ada Pras, namun tidak bisa melewati Ari. Kembali Ari, sang senior dari tim Pancasona. Melebar jauh ada Andri. Ya Allah, ya Karim. Ya Allah, ya Allah. Umpan manis dari Ari tidak bisa dimaksimalkan dengan sempurna oleh Andri. Wow, jeder. Kembali tendangan yang dilakukan oleh ada dari Totot. Satu pemain depan dari tim Pancasona. Kembali masih melambung tinggi di atas Mister Gawang dari The Kicker. Angkat jauh sang penjaga gawang. Kembali dengan sigapnya. Sang penjaga dari Pancasona. Pendek kembali kita nantikan di sana ada Boris. Boris mulai pergi tangan di sana ada Pak Aisal. Hampir saja. Kembali kita nantikan di sana ada Pras. Kembali ada Pras di sana masing-masing pula. Biarkan saja keluar apanya. Lemparan di dalam cepatnya dilakukan. Kembali kita nantikan di sana. Masih ada Samuel. Dibayang-bayang saja. Andi Jadian. Ya Allah. Ya Allah. Ya Karim. Dan ada tendangan terakhir dari Andi masih melebar.